Halo teman-teman, kita nge-live Captain Tsubasa tim-tim ya guys. Oke, gue nggak tahu nih live-nya masih error apa enggak ya. Kemarin-kemarin gue punya live error gitu ya, chatnya nggak muncul ya guys. Nggak tahu sekarang masih error apa enggak nih. Oke, gue mau cobain si ini ya, mau cobain si Suarimachi ya guys. Dari kemarin-kemarin gue nggak sempet mulu nih cobain Suarimachi ya. Oke, kita pakai tim Jepang biru ya guys. Suarimachinya shot 17.000, power ceban, teknik 11.000, tackle 14, intercept 14 ya. GG ya, tackle sama interceptnya GG, sama shotnya GG. Cuman dia dribble sama passnya kurang guys. Ya cuma nongkrong doang di depan dia. Halo Dik, wah udah bener kayaknya nih ya. Chatnya kayaknya udah bener nih chatnya nih. Ikut FM yuk, yuk Dik. FM yuk. Mumpung yang superstar-superstar belum pada main nih. Yo 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 yo. Halo Dias. Oke. Halo ya, masuk tuh. Kok enggak Dias, Diki, terserah. Oke, Dik. Oke, Dik. Ah. Ya udah Dias masuk, ayo Dias. Gold nggak apa-apa dah, gold. Ayo, ayo, gold. Ayo, sebelum superstar pada masuk nih. Kalau superstar masuk, gua kagak bisa nyobain tim. Ya, gua mau cobain si Suarimachi ya. Gua penasaran Suarimachinya yang jelek ini lebih bagus apa enggak dibanding Suarimachi gua yang Rising Sun ya. Kalau Rising Sun sih bagus guys, 32.000 gua shotnya ya. Yang Rising Sun, nggak tahu yang ini yang Suarimachi biru ini gua belum pernah cobain ya. Enggak, baru mulai Leo, baru mulai. Halo, halo. Kalau SDF beneran atau resell tuh gacha nggak bang? Gacha dong, gacha. SDF itu wajib gacha ya, SDF ya. SDF itu wajib gacha guys ya. Feeling gue sih nanti bakal ada Genso V2. Pokoknya yang bagus-bagus muncul semua ntar guys ya, Genso V2. Siapa tuh ada Hyuga ya kan? Hyuga, God Hyuga yang gue pengen tuh. Iya, nyobain Suarimachi ya. Samurai Blue gue gak gacha. Samurai Blue kan gue udah ada semua, kecuali Matsuyama. Samurai Blue gue gak gacha ya. Udah ada semua gue, sodanya gue udah punya. Udah gitu si siapa aja sih? Ichizakinya gue juga udah punya ya. Hari Jumat ini ada Hyuga ya. Hari Jumat ini ada Hyuga yang baru guys. Itu wajib gacha sih ya. Hyuga pasti GG sih. Gue yakin sih pasti GG. Hakarimon Channel. Halo, halo, malam-malam. Cheese Channel, salam dari Semarang. Halo, salam dari Jakarta juga. Review Michael Yamada. Michael Yamada tuh GG-nya cuma di awal doang ya. GG-nya cuma di awal karena dia give everything. Tapi ini momentumnya kecil sih Yamada guys. Yamadanya momentumnya kecil. Langsung aja lah ya. Itu ini musuh gua ada Gonzales. Ini ada Gonzales baru ya? Hah? Ini ada Gonzales lama tuh baru nih. Gila, serem amat cuy. Wah. Langsung aja deh kalau gitu ya. Ah, gila. Hah, nggak salah nih. Gila Natureza mitos gua. Wow. Hah? Bisa ditekel sama Tsubasa loh. Wah, aneh nih. Wah. Parah-parah cuy, cuy. Gila bener. Hebat. Wah. Ayo, Suarimachi berapa nih? 31.000 ya. Kok gedean Suarimachi Rising Sun ya? Suarimachi Rising Sun lebih gede, guys. Dan ini jeleknya. Jeleknya ya begini nih. Oh, yang lama Gonzales, kaget kok, gue kira Gonzales yang baru ya. Jeleknya dia nggak bisa ini ya, nggak bisa apa namanya? Nggak bisa auto lobol, guys. Itu jeleknya ya. Dan gitu pasnya jelek nih, pasti keambil nih. Oh, enggak ya, pas. Oh, lewat. Gue pikir keambil. Padahal Gonzales lebih ampas.
itunya ya, apa interceptnya. Oke, Clifford gue 26.000 ya. Ini 26.000 belum ditambahin GK Killer ya, 20%. Berapa tuh ya? 31.000 ya, lumayan lah ya. Halo Jis. Baru mulai. Halo Emilio. Give everything tuh, jadi pada saat staminanya full, statusnya nambah 35%. Kalau staminanya habis, statnya apa bonus statnya kecil. Waduh. Wah. Gila, Clifford bikin gua kaget, Clifford. Bang, Will of D juara keberapa? Aduh, lupa gua kemarin juara berapa Will of D ya? Lupa, masuk semifinal kalau enggak salah ya. Udah 5.000 Jis, udah 5.000 diamond, udah siap buat gacha Gogeta Blue, udah siap lah. Ayo dong, gua mau lihat ini intercept sama tackle-nya nih. Waalaikumsalam, Salia. Kiper gua Morisaki. Wah, gila di blok cuy. Ah, udah 10.000 Jis, dapat dari mana? Gila, story-nya dihabisin ya. Gila, jago banget Matsuyama gua ya. Gila, Matsuyama gua bisa ngeblok gituan cuy. Wah, ayo lo, ayo lo. Wah, ini kayaknya keambil cuy. Story sama event daily, oke. Okay. Wah, salah gua nebaknya cuy. Alberto gua punya bagus, bagus. Ini bon gua 16% ya, bonnya 16. Bonnya 16%. Aduh, Blueno, intercept GG ya Blueno ya. Parah, bisa keambil. Ambil Soda. Bagus, bagus. Aduh, telat gua mencetnya cuy. Mencetnya telat. Wah, oh, dia kayaknya intercept aja. Top up gak bang besok? Besok ada apa Jis? Emang DB Legend emangnya besok ya? Wah gila jago banget. Nih Igawa ya, jagonya kayak gitu tuh guys. Parah. Bisa ngambil bola kayak gitu ya. Ah besok emang Dragon Ball Legend ini ya? Dragon Ball Legend besok ada banner baru Jis, bukan tanggal 18 ya katanya. Grup KTI, apa tuh grup KTI? Oh, tanggal 18. Gacha enggak, gua gacha Hyuga nanti ya. Gua gacha Hyuga, guys. Ya, nanti gua gacha Hyuga. Naruto nanti ya. Lagi sibuk-sibuknya nih, belum sempet nih. Ya, besok ada Fairy Tail lagi ya. Besok gue sibuk banget nih, jadi belum bisa Naruto sama RONC kayaknya nih. Goku sama Vegeta pakai jaket gratis. Oke. Okay. KTI CDT bang, ketuanya yang sang siapa? Hah? KTI nggak tahu gua. KTI nama klub kah? Nama klub ya? Natumitos bunderi break 4 ya. Ya Natumitos gua udah GG cuy, bunderi break 4.
Aduh. Wah, parah ya dia. Oh iya, di Dragon Ball Legend gua kagak ada squad nih, nggak ada guild nih. Lu mau bikin Jis? Ya udah, nanti gua masuk. Yo, elah lu. Dia ngepas. Ya, dia ngepas. Wow. Bagus banget ini soalnya ya. Waduh, dia nge-shot. Gue pikir dia mau ngoper ke Margus ya. Nanti dia nge-shot. Ayo Morisaki. 30.000 doang ya, kecil ya, gue punya stat ya. Gue cuma 16% sih. Halo Rahmat, thank you udah subscribe. Ah, ini mah diwantuin aja lah. Diwantuin lewat ini. Ada Natureza Mitos, ada Misugi Mitos ya. Asik ya tim gua nih, biru Jepang. Tapi bonnya cuma 16% guys, kecil. Bonnya 16% doang. Enggak nih tim bukan tim utama. Ayo Misugi Mitos. Halo Eli, thank you udah subscribe. Tuar Misugi ya, pangeran lapangan ya. Si ganteng. Halo Rosi. Ayo dong, gol dong. Kalah elemen sih. Ayo yang belum nge-like. Like-nya masih 27 nih. Ayo yang belum nge-like, nge-like dulu ya. Ayo nge-like dulu nih, jebol nih. Waduh, nggak jebol, kampret. Gila, FBS 30% loh. FBS 30% nggak bisa ngegolin ya. Ayo yang belum nge-like. Aduh, kenapa nggak intercept? Aduh, yang A lagi yang kena ini. Ih, sebel gue. Yang A lagi. Wah, gila nih Gawa kentut, jago banget. Halo Risiat. Jalik part 3 kayaknya Januari ya, Jalik part 3. Ada si Ken, ada si Tachibana sama Jito kayaknya ya, Jalik part 3 ya. Lain komunitas masih ada kok, masih ada. Banner Brazil step up ya, kayaknya sih step up sih Brazil. Ada Leo sama Pepe yang baru kayaknya. Aduh, gue lupa nggak ngeliat gue dari Gawa. OPM gue udah jarang main nih, OPM nih. Kalian masih pada main OPM ya? Masih pada main OPM apa udah pada pensi nih? Besok ada Fairy Tail soal ini. Margus mampus. Margus nih. Sorry ya Margus ya, kena ini nih. Pada main app Fairy Tail nggak besok nih? Pada main besok Fairy Tail besok ya. Besok jam berapa sih, ada yang tahu nggak? Besok Fairy Tail jam berapa, ada yang tahu? Besok Fairy Tail ya. OPM gue udah jarang main nih. Apalagi besok ada Fairy Tail ya, makin jarang main lagi gue OPM. OPM paling gue cuma daily doang. Oh, besok siang ya buka servernya ya.
29.000 lumayan lah ya. Shot aja lah ya. OPM One Punch Man. Oh, jam 12 malam bisa download tapi baru bisa buka servernya besok siang ya. Gue tunggu si Jelios nih. Jelios mainnya di server berapa? Kalau Jelios server 2, gue server 2. Kalau Jelios server 3, gue server 3. Ayo. Natureza. Aduh, ketangkep cuy. DB Legend nanti kayaknya tunggu ada gacha baru, Jis. Thank you ya, Karasuno. Gila, mulernya kuat banget ya. Halo, Zaki. Fairy Tail di HP. Dapat dupe Gonzales, kasih gua satu dong. Margus Dreamfest bulan Januari di ini ya. Margus Dreamfest bulan Januari di apa namanya? Bulan Januari di HA loh, Margus Dreamfest. Siap-siap jadi imba tuh ya Margus yang punya Margus Dreamfest ya. Buat stiker. Oh iya ya, buat stiker kapan ya? Aduh, besok gua sibuk. Nanti lah ya, hari Sabtu kalau nggak Minggu nanti gua buat stiker lagi ya. Besok ada Fairy Tail nih, pasti sibuk banget gue. Ah, banyak totem ya. Ah, maksudnya debuff-nya. Tadi gua nggak perhatiin nih. Tadi tim lu ada banyak debuff ya, Dias ya? Kingpin. Wow, widih, keren ya. Gila lo, Santana Fest V2 sama Natureza Mythos ya. Bajunya sama lagi ya, keren banget ini ya. Bajunya sama, keren. Bisa jadi admin di Discord. Gua kagak ngerti Discord gue. Discord gue cuman bikin doang tapi gue kagak ngerti cara pakainya, cara mainnya gimana, udah gitu bikin-bikin apa namanya tuh apa namanya ya? Jab-jabnya gitu tuh gua masih nggak ngerti. Main dua kali. Join klub mesti tanya Teonoval kalau klub. Iya, bulan Januari Februari ada kiper sama OP-nya kayak Gatso ya. Jadi tunggu aja. Nggak apa-apa deh, ketemu Santana aja cuy. Aduh, bingung gue. Ya kayaknya sih kipernya non Jepang ya. Soalnya kiper Jepang kan udah ada si Ken Jelik ya. Ken Jelik pasti nanti keluar. SDF kayaknya Natureza deh. SDF kayaknya Natureza. Nakanishi kiper Jelik. Nggak tahu juga ya. Nakanishi soalnya di shop tuh ada loh ya. Nakanishi di shop itu ada itunya, ada black ballnya. Kayaknya sih bakal keluar sih Nakanishi sih. Gunanya admin di Discord buat apa? Itu kan yang beda-beda warna itu ya. Gak kena ini lagi block skillnya. Itu yang mau gabung DB Legend itu sama si Ajis ya, DB Legend ya, guildnya ya. Waduh, dia nggak ngepas. Gue pikir dia ngepas ke depan ya. Ini bonnya banyak banget ya.
Gila Bonnya, segambreng. Bonnya segambreng. Waduh. Halo Bintang. Oh iya, Rafael ada anti block skill ya. Oh oke okay, oke okay. Pantesan ya, ada anti block skill. Bisa lah ini ya dari jauh. Oke okay, Diki. Oke okay, Dik. Abis ini gue lawan Diki ya, abis ini ya. Abis ini gue lawan Diki ya guys. Ah mentah. Gila. Oh my god. Gini RNG-nya parah banget nih. Wow, bisa gol dari jauh loh. Itu Snyder kentut juga ya. GG ya. Wah, gila bener. Momentumnya tinggi, masa sih? Tapi stat gue jauh loh. Stat gue 27 dia 21 loh. Statnya jauh banget. Aduh, bisa gol ya. Bingung gue. Emang Supreme Shot ngeselin ya. Halo Ivan. Mulai ngelawak ya bener ya ini. Lord Mori ya. Lord Mori harusnya GG loh. Lebih nggak. Halo Lutfi, thank you udah jadi member di klub. Wah ini susah ini. Waduh pusing. Wah ini susah ini. Eh, Nanto Reza, tembus. Bocoran DBL, Vegeta movie Broly yang pakai jaket hijau. Oh. Ih, cepet banget sih ketemu orang lagi. Wah. Gak bisa nih, gue mesti nge-shot nih. Live sampai jam berapa? Sampai jam 10. Sampai jam 10. Tapi udah bagus dia akun lu tadi udah bagus ya. Udah GG tadi. Bonnya udah mantep. Ayo yang belum nge-like, like dulu. Nge-like-nya belum cepet nih, nge-like-nya nih. Nge-like-nya belum cepet nih, ayo dong bikin cepet dong. Aduh, gila. Apaan tuh? Hah? Parah. Segitu ya? Wah. Wah kayak ketangkap nih. Terserah Jis, gue sih ngikut aja. Terserah. Wah gila ini Smith Dream Collection. Parah loh. Hah? Gila bisa ke toel. Hebat. Aduh, dia nge-shot lagi loh. Besok Fairy Tail nggak tahu di live-in apa ini ya. Di live-in apa konten nggak tahu. Waduh, feeling gua nggak enak jebol lagi nih. Wah, parah. Gua punya full power udah habis lagi. Wah, kacau deh jebol nih kayak ini. Waduh, dia masih ada critical lagi. Ah gila Snyder. Wah ini sih bikin gue jadi pengen pakai Snyder lagi loh. Wah kacau nih. Waduh Snyder ya. GG. Aduh. Ah ML nya masih nge-lag. Wah parah Snyder. GG Snyder ya. Snyder bukan kaleng-kaleng tuh Snyder no. Gila. Snyder-nya parah ya Snyder-nya.
dua non Jepang merah. Roberto Carlos tuh, Roberto Carlos. Bagus tuh Roberto Carlos yang merah. Masih ada enggak sih bannernya Roberto Carlos sama Rival? PR biru DF bagus enggak? Bagus, bagus. Cuman zaman sekarang udah mainnya main bond, susah. Jadinya pemain-pemain Dream Collection sama Dream Fest yang lama tuh jadi kayak enggak ada gunanya ya, karena enggak ada bondnya, guys. Karena itu bahasa new champion kapan nanti ya? Nah, sekarang hari apa sih? Rebo, Kamis, Jumat ya. Waduh. Kalau enggak Sabtu Minggu lah ya. Besok ada Fairy Tail, hari Jumat ada ini Hyuga baru. Wah, gila nih. Gawat bener ya. Bon gua 16 doang ya kalau gua ganti ini. Jadi 14. Luikal bagusnya cuman ngelawan apa ya, gue lupa deh. Cuma lawan apa gitu. Nggak bagus-bagus banget Luikal. Halo Edi. Gonzales DC paling bagus di tim mana? Waduh, tadi apa ya gue lihat itunya ya? Lupa gue. Yang sesuai sama itunya aja, sesuai sama bondnya. Bondnya tadi apa ya Gonzales ya? Kalau nggak salah, mesti ada merahnya ya? Bener nggak sih? Tim merah ya? Oke, 24.000 ya. Intercept 24, tackle 22 ya. Lumayan lah ya. Lumayan, lumayan. Wih, gila, sorry Maci, bisa menghentikan Michael. Wow, GG cuy. Sorry Maci bisa menghentikan Michael. Keren. Keren. Wah, gue kena debuff, parah banget ini Robson nih, kentut. Wah, Robson, kena debuff gue sama Robson. Navi ya, Jis. Oke, oke, nanti gue masuk. Gila, keren. Michael bisa di-tackle sama Sorimachi. Gila gak tuh? Ambil dong. Aduh, gak keambil lagi. Rp31.000 ya. Gila bener. Wah, ini susah nih ya, ngebegal si Raphael susah banget. Woohoo! Razor Flying Interception. Gila keren ya, Soda cuy. Soda cuy, gila Soda keren banget. Radunga. Oke, MBS lagi Radunganya, entut juga nih. MBS deh ya. Lewat dong. Yo, elah enggak lewat tuh, gila gua udah full power. Gila gua udah full power enggak lewat. Ih, gila parah nih Radunga Rising Sun. Wah, parah parah parah. Wah, parah cuy. Wah, gila. Parah Radunga, Radunga. Gawat nih. Jangan sampai 3-0 dong nih. Aduh, gua salah nebak lagi. Dia mau ngoper kemana ya? Snyder dia offset. Oh, ke belakang. Oh, ke Michael. Wah, nggak keambil loh. Auto intercept. Wah. 35.000, gila. Oh my god, 34.600. Ini nggak salah nih ya. Ah, gila lah. Wah, kacau nih. Wah, gila parah. Wasit. Gua critical rainbow, sit. Gua critical rainbow udah gitu gua ini apa force-nya naik 20%, bisa enggak keambil.
Gila nggak tuh? Curang banget ini ya Michael ya, nggak ada obatnya ya. Wah parah Michael. Broken ini Michael nih. Soda is good, yes. Soda is good for defender is good. Aduh Michael broken banget ini, Michael nih kentut nih. Parah nih. Aduh. Santana dia mau ngabisin full power gua nih. Wah, full power gua habis. Ya, udah nih mah gol ini di shot ini. Di shot ini. Sorry Maci, jangan di boundary break, sorry Maci. Sorry Maci, jangan di boundary break. Yang kalian boundary break tuh kartu mitos begitu, kartu mitos begitu, penyerang-penyerang yang GG lah. Yang limited boleh. Oh, sorry Maci, jangan, dia bukan ini ya. Bukan kayak Santana atau Tsubasa gitu. Sayang jadinya. Ah, gacha 10 tab Anif nggak dapat Dream Pass, serius. Kok hampir sama nasibnya kayak akun utama gua. Akun utama gua juga gitu. Ah, gila lah. Nggak bisa ngelawan gua nih, Kingpin GG nih. Ada Santana, ada Michael, susah ya. Susah banget nih. Gua pakai tim coba-coba ini. Parah. Ya, jangan habis dong, Sid. Ya, si wasit. Ayo Diki, mana Diki nih katanya mau balas dendam nih. Lu aja yang buat, Dik. Lu aja yang buat. Ntar gua join, Dik. Ayo buat Diki. Ayo kita kan mampu-mampu nih guys. Dia mau balas dendam nih, kemarin kalah nih. Bona udah 20% nih sama kayak gua nih. Eh, gua pakai tim biru Jepang lo. Bon gua cuma 16 lo. Jasidalgo bagus. Hidalgo bagus. Oh, kuliah lagi UAS ya? Kuliah di mana, Edi? Kuliah di mana? Minggu depan ada banner Brasil ya? Minggu depan ada banner Brasil ya? Rising Sun. Sampai jam 10 ya, sampai jam 10 guys. Sampai jam 10 ya. Review Hidalgo-nya. Hidalgo di tim mana ya? Gue lupa, di tim merah Jepang gue ya? Gue lupa Hidalgo di tim mana ya. Hidalgo, oh bukan di tim biru Jepang ya. Hidalgo di tim merah Jepang gua kayaknya. Wih serem lo, Rivaldo di depan lo. Serem lo ada Roberto Carlos. Tapi Roberto Carlos nggak bisa nyekil ya, nggak ada Natureza. Wih Rivaldo nih. Diaz Club ya, Diaz Club GG ya. Diaz Club itu 32.000 lebih shotnya, GG. Di banner Brazil yang step up siapa aja belum tahu ya. Yang pasti ada Leo Pepe kayaknya. Soalnya di shop itu ada black ball-nya si Leo Pepe ya. Ada Leo Pepe. Santana DC Brazil hijau bagus gak? Santana Dream Collection Brazil hijau yang mana ya? Gue lupa deh. Wingshot udah jelek wingshot. Wingshot cuman momentumnya 270 udah gitu nggak bisa shot dari jarak jauh. Udah nggak zaman wingshot, udah jelek. Nah, ayo lo. Aduh, marah. Ini Carolus bisa ini ya? Hah? Kurang ajar, dia bisa ngeblok skill. Wah, marah. Bisa ngeblok skill dia guys. Wah. Hebat ya, bisa blok skill dia.
Eits, keambil. Keambil dong. Ayo lo Diki. Ayo lo Dik. Aduh salah, harusnya gue over sorry Machi tadi ya. Iya, Karolus bisa ngeblok tackle ya, GG. Aduh, keambil lagi. Gila nih. Grandios, gue pakai S loh. Hebat, 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 hebat. Oh, diblok lagi lo. Ya, ambil Akai. Akai. Akai jadul nih. Akai jadul. Tomeru. Aduh jangan keambil please. Bagus. Ah. Ya offside. Perasaan gak offside deh. Di atas tuh dia ada defendernya aku di atas. Hi para. Aduh. Aduh, pakai cara offset. Kenapa Darren ngambek, Darren? Bang, gak pakai DC. DC apaan sih? Discord. Discord ada kok di video gua. Kalau gua lagi main, gua jarang baca chat ya. Lagi main ya. Sensi sekali nih si Darren ini. Bentar aku lagi main nih, lagi main. Aduh, ambil, ambil. Aduh, pasnya GG dia ya si Grandios ya. Wah, rifaul. Kita lihat ya berapa. Yuh, shotnya 30.000 loh. Widih, serem ya. Wah. Shotnya 30.000 nih. Kita ambil ya, kita ambil ya. Bisa diambil gak ya? Ada di video-video gua ya, di apa namanya, di deskripsi videonya ada ya, Discord-nya ya. Ada grup WA? Nggak ada grup WA, nggak ada. Merek odol ya, Sensi. Gua pake tuh buat gigi berlubang. Aduh. Susah nih ya. Intercept-nya jago ya. Pakai nggak ya? Coba tes lah ya. Siapa tahu bisa lewat kan? Siapa tahu bisa lewat cuy. Kasih Tsubasa, ayo. Eh Tsubasa. Wah, ketoel. Out, out, out. Yes. Ya, Dragon Ball Legend ada update ya. Cuman gua kira tadi Dragon Ball Legend ada update, ada gacha baru loh. Enggak taunya enggak ada ya. Belum, cuma maintenance doang. Cuma maintenance doang tadi. Miracle Flying Drive Shot. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Harusnya gol sih ya. Dia Asian Killer soalnya. Ayo Natu. Natu kamu bisa. Natu Reza. Gol. Wah gila Sowaika ya. Ih Sowaika GG banget ya. Aduh Damien sorry Machi ayo lo. Ayo Damien sorry Machi. Here it goes. This shot will score. Ya shadow shot. Mentalin satu orang ya. Semoga si Sowaika mental nih semoga ya. Ayo Sowaika mental. Wih kita juga mau kalah dong. Yes.
gila, sorry maci. Yes, sorry maci. Sorry maci. Aduh, tupat sayur itu IG-nya tupat sayur, jadi pengen makan ketupat sayur gue. Tupat sayur pakai kerupuk tuh enak banget ya. Wes, kambil Natureza. Oh, Natureza, men. Ya udah habis. Carolus enggak tahu deh, udah masuk tiket belum, kayaknya belum masuk deh. Kayaknya belum masuk. Kita pakai mitos. Ah, cheat Dragon Ball Legend ada. Serius, ada cheat Dragon Ball Legend. Pengen lawan abang tapi masih cupu. Dimainin aja dulu, Darren dimainin dulu. Satu bulan bisa GG kok. Apalagi sekarang karakter-karakter yang baru ada bonus semua ya. Gacha aja, apalagi bulan ini lagi anniversary ya. Banyak banget karakter-karakter yang bagus-bagus ada bonusnya nih. Rank Dragon Ball aja ketemu cheat. Oh iya. Yeah. Emang ada sih kalau di rank cheat. Wah, gila serem. Wah, Insect Master lu. Insect Master ya. Insect Master dia. Nah, subasa deh. Benar Michael ada lagi apa enggak? Pasti ada, nanti ke depannya pasti ada. Wah, dia tahu aja ya gua mau ngepas ya. Wah, boleh, boleh deh. Aduh, Natureza gua keambil. Botak. Thank you Botak, diambil sama Sawada. Sawada ngasih ke Tsubasa. Tsubasa ketemu Hopengnya Ichijaki. Ichijakinya stamina killer, kurang ajar. Ichijakinya stamina killer. Wah, wow, nggak bisa nih, nggak bisa nih. Wah. Tackle-nya jadi GG tuh ini ya si Botak ya. Gila tackle-nya. Jadi bagus banget habis dia. Bisa lewat gak ya? Igawa Jelik atau Soda Jelik? Igawa maksudnya Hayato ya? Hayato bukan? Hayato kan? Dudunya sama-sama bagus itu, Hayato sama Soda dudunya bagus. Dribble. Waduh kentut. Sama-sama ngeblok. Kurang ajar ya, sama-sama di blok. Gue ngoper kemana ini? Pada kena stun semua. Wah, nggak lucu nih. Oper aja Natureza. Halo Narendra. Bon tim lo yang gue lawan tadi berapa bang? 16% dia, yes. 16%. Tahu aja nih. Hebat nih si Diki nih. Tahu aja dia ya. Halo Narendra, halo malam-malam. Tahu aja dia ya. Aduh, mau kerebut mulu sama si Achilles ya. Achilles Insect Master sih ya. GG dia, guys. Oh, offset, offset cuy. Wah, jangan, please. No. Wah, oh, dia kemajuan yang ngopernya kemajuan, coy. Ayo, ayo. Ayo lewat dong. Lewat, please.
Ayo lu, Mitsuki Mitos full body stand. Yes. I'm scoring this goal if it. Aduh salah, harusnya gua tadi pakai header atau volley ya, lebih tinggi momentumnya, guys. Soalnya skill shot ground-nya si Mitsuki kecil ya. Ayo. Mitsuki ganteng lawan Wakashi Matsu ganteng. Yo. Waduh, dia full power. Wah, kawan. Wah, dia full power. Aduh, dia full power. Kayaknya nggak gol nih. Oh, gol. Mitsuki Mitos. Yes. Mitsuki Tos, Mitsuki Tos. Bang, apa namanya main rank superstar? Enggak, gue jarang main, gue kebanyakan main game ya. Jadinya nggak fokus satu game, jadi gue nggak bisa ngepush satu game ya. Aduh, ngambil. Aduh, sorry nih, Dik. Waduh, gawat nih. I will crush you. Ntar. Oke, okay, Jis. Oke, okay, thank you, Jis. Halo, Hoba. Hoba kemarin thank you donasinya ya. Ya, ini dulu Ken ini bagus banget ya. Cuma sekarang udah ketinggalan zaman ya Ken yang ini ya. Wow. Aduh, udah Mitsuki lagi, cuy. Waduh, Mitsuki lagi nendang. Waduh. Ini RNG-nya lagi bagus loh, RNG-nya loh. RNG-nya lagi bagus ya. Waduh, sorry nih, Dik. Waduh, pembalasan dendamnya kayak gagal nih, Dik. Kenapa Brahma Kumbara? Aduh, Brahma Kumbara tuh gue nonton waktu masih zaman gue kecil banget itu. Wah, hebat ya. GG juga nih Ken ya. Wah. God Hyoga, God Hyoga gue nggak. Oh, God Hyoga. Oh, gue kira God Hyoga ya. God Cloud Hyoga. Nanti ya Hilman ya, nanti ya. Perfect World ya, Perfect World Mobile ya. Thank you, Dik. Eh bentar ya. Oke, udah jam berapa sih? Udah jam 10 ya? Udah jam 10 ya? Enggak lah, lumayan lah, Dik. Udah jam 10 nih, terakhir ya guys, terakhir ya. Last ya, gua ambil minum dulu. SDF-nya gosipnya sih Natureza. Terakhir ya. Nyokap gue panasin makanan sampai gosong. Oke, ganti timnya, bosan gue nih. Bosan. Coba tim ini. Tim ini gue berapa ya bonnya ya? Ini aja ya. Ini aja deh. Ada Hidalgo. Ini bon gue kecil nih, cuman 12% yang ini. Merah Jepang gue parah ya. Paling jelek sekarang merah Jepang gua nih, paling jelek nih. Merah Jepang gua paling jelek nih, bonnya cuma 12% nih, sedih. Sedih. Oke, Miss Scott udah lama kan itu? Lebih pilih patah hati apa gacha ampas? Lebih pilih gacha ampas.
Karena gua udah sering patah hati ya, udah sering patah hati gua, guys. Jadinya malas gua. Mendingan kaca ampas. Oke. Wow, gila, flying cyborg interception, cuy. Gila, serem banget. Patah hati kenapa? Patah hati karena tiap kali punya pacar, pacar gue selingkuh semua ya. Kampret, kampret. Makanya kesel banget gue. Gue tiap kali pacaran, pacar gue selingkuh semua, kentut. Ah, gila ketemunya beginian lu. Ada gentil, cuy. Sad boy, ya. Yeah. Makanya atau gitu gue mendingan dulu gue jadi playboy ya. Gue nyesel dulu gue kagak playboy ya, salah gue ya. Harusnya dari SMA kuliah gue harusnya playboy ya. Dulu gue bener-bener cupu banget ya. Parah. Aduh, nyesel gue. Terlalu jadi anak baik-baik ya. Gue dulu anak alim dan anak baik-baik, guys. Jadinya gue dibego-begoin terus. Kalau sekarang gue udah pinter sekarang. Enggak lah, kan playboy ada yang nggak nyakitin juga. Playboynya maksudnya apa ya, ngejar cewek tuh banyak gitu loh, ngejar cewek banyak. Udah gitu kalau ada yang nembak kita terima, ya kan. Oke, Hidalgo. Oke, yang kena blok interceptnya dia. Dimanfaatin terus. Gue sih bukannya dimanfaatin sih. Ah, gila nih, jago banget sih Gentil pada pakai A nih ya. Bukannya dimanfaatin, jadi tiap kali punya cewek, cewek gue tuh masih kecil kan. Tiap kali bedanya sama gue jauh terus, ya kan, beda 7 tahun, beda 10 tahun. Jadinya guanya udah tua, cewek gue masih kecil. Jadi maunya masih mau seneng-seneng. Jadinya maunya pacaran sama gua, tapi mau pacaran juga sama cowok lain. Kurang ajar. Namanya juga masih kecil sih ya. Pilih otak apa duit? Pilih otak dong. Udah lihat kok. Gonzales bloknya sampai 40.000 ya GG ya. Ini Hidalgo mesti header ya? Oh, Hidalgonya mesti header. Mesti header Hidalgo. Ih, lobo lagi, sumpah lu. Lobo lagi susah ya. Header susah nih. Tembak aja lah ya, ribet. Hidalgo ribet banget ya. Gue dulu tiap kali punya pacar, pacar gue masih kecil semua, guys. Pertama kali pacaran, cewek gue SMP, ya kan? SMP, udah gitu SMA. SMA, SMA. Aduh, kecil-kecil semua sih. Parah ya. Gue dulu pacaran sama anak SMP, SMA, guys. Pedofil gue ya. Bukan pedofil sih, jadi... Bukan pedofil, tapi deket sama cewek, tiba-tiba ceweknya suka, ya kan? Jadinya ya sudah lah. Gue dulu malas ngejar cewek, gue dulu serius. Gue malas ngejar cewek. Gue lebih gila sama main game ya. Jadi gue lebih apa ya? Gue gamer soalnya. Jadi gue main game tuh tiap hari gitu ya. Jadi ngejar cewek gue hampir nggak pernah ya. Ngejar cewek hampir nggak pernah, guys. Ya kalau ada cewek yang nembak, gue terima, iya. Kayak Kli. Nggak tau ya, dulu nih ya, cewek-cewek yang masih kecil tuh pengen banget pacaran sama orang yang udah gede, ya kan? Waduh, nih hebat Snyder-nya bisa lewat nih.
Tata Gonzales GG ya, emang emang Gonzales parah gitu, GG banget. Udah gede umurnya, umurnya udah gede. Nah, gua sama bini gua aja beda beda banyak. Thank you Mas Vince Entertainment udah join di membership. Gua sama bini gua aja beda 7 tahun guys, 7 tahun lebih ya. Makanya. Bini gua umurnya 7 tahun lebih muda ya. Dari dulu gua gitu guys ya, 7 tahun lebih muda, 10 tahun lebih muda, 13 tahun lebih muda ya. Cewek gua kecil-kecil. Ini GG banget sih, 30.000. Gua pakai juga nih. Full power. Lebih milih Gonzales apa Gentil? Gentil, Gentil. Gua lebih suka Gentil. Gua umurnya 40 lebih. Bini gua 7 tahun lebih muda. Aduh, sama juga mental. Kentut lah Moris. Kok ini Morisaki lama-lama ngelawak ya? Morisaki ya, kentut nih Morisaki. Nah, gua orangnya hampir nggak pernah ngejar cewek ya. Gua lu gila game guys. Gua tuh gila game, jadinya gua hampir nggak pernah ngejar cewek. Nggak pernah malah, gua ngejar cewek nggak pernah ya. Jadinya kalau ada cewek yang deketin gua, cewek yang suka sama gua, jadinya ya udah gua terima gitu. Masalahnya yang suka sama gua anak kecil semua. Anak SMP SMA, jadinya ya pacarannya sama SMP SMA gitu loh. Pas 17 tahun pacaran sama 10 tahun, Bang. Iya. Sama anak SMP dulu gua pacarannya. Pas udah SMA 3 kuliah, gua pacaran sama anak SMP. Iya, serius. Tapi anak SMP-nya cantik ya. Mantan-mantan gue cantik-cantik guys, cuma masih kecil-kecil semua. Ini gue kayak pernah lawan ya, Muideno kayak gue pernah lawan ya. GG lu dia lu. Hi Nelson, I'm fine, I'm good, good. Wah gila le. Oh. Gua kira dia bisa lewat ya. Wuhuu. Ayo Natu Reza. Pedofil. Tapi gua setia lu. Dulu gua setia guys. Sama cuman pacar gua kecil-kecil, gua setia dulu ya. Loli Hunter. Enggak, gua gak nge-hunter gue. Gue nggak ngehantar, cuman ada anak SMP, anak SMA suka sama gue, akhirnya gue terima gitu aja. Ya pas gue terima ya udah pacaran bertahun-tahun malah gue yang diselingkuhin, emang kurang ajar emang. Ya namanya juga masih bocil ceweknya ya. Ceweknya masih bocil, jadi udah pacaran lama bosen kali ya, jadinya gue diselingkuhin, kentut. Ah, masa lalu gua parah, masa lalu gua mah. Ceweknya fuck girl. Aduh, gua lupa Igawa, kentut, gua mau ngoper kena Natureza gua. Lebih milih hidup jadi anime apa real? Ah, mendingan anime aja lah. Zaman sekarang, cewek zaman sekarang tuh ya, cewek zaman sekarang itu kebanyakan matre. Ya kan? Cewek zaman sekarang tuh kebanyakan matre. Kalau kita nggak ada duit, kita ditinggalin, guys. Parah. Coba ya gue yang nembak ya. Gue yang nembak, jebol nggak ya? Cewek zaman sekarang matre semua, apalagi kalau yang cakep ya. Aduh, yang cakep mah gede kepala. Belagu kalau cewek cakep zaman sekarang. Sorry Maci, kapan dapatnya? Ada di gacha gue yang kemarin jelek, sorry Maci. Sama yang mana? Mantan-mantan gue mah udah pada merit semua, mantan gue udah pada merit. Cewek dulu pemalu ya, kok zamannya masih apa ya? Ya 20 tahun lalu sih nggak ada yang matre sih. 20 tahun lalu nggak ada yang matre. Kalau zaman sekarang kebanyakan matre ya. Zaman sekarang tuh kalau kita nggak ada duit kita ditinggalin guys ya. Mau pacar, mau bini, ya kan? Pasti kita ditinggalin ya. Bini gue ninggalin gue juga karena gue nggak ada duit. Gue kalau nggak ada duit ya nggak bisa ngidupin anak gue sama bini gue, ya gue ditinggalin.
Zaman sekarang begitu. Zaman sekarang enggak apa-apa duit. Tapi kalau gue jadi cewek nih ya, kalau gue jadi cewek ya, misalnya nih, gue jadi cewek nih, suami gue misalnya duitnya nggak ada nih, gue pasti berusaha gimana caranya gue bakal support dan bakal ngedukung suami gue biar sukses ya, ngerti nggak? Kalau gue gitu, ya kan? Kalau gue gitu, kalau gue jadi cewek ya. Ya kalau zaman sekarang mah parah, cewek zaman sekarang mah nggak ada duit ditinggalin guys. Thank you Tommy. Aduh, gue jadi telat ngoper. Thank you donasinya Tommy. Ya apalagi kalau cewek cakep guys. Aduh, cewek cakep mah belagu lah, parah. Cewek cakep belagu. Oke, Pak Jo, thank you udah nonton. Nikah sekali gue, baru nikah sekali. Apalagi gue sakit ya. Kalian tahu nggak sih? Kalau yang ngikutin gue udah lama pasti tahu lah ya. Gue tuh sakit guys. Jadi gue di rumah tuh udah 5 tahun gue di rumah nggak kemana-mana ya. Udah 5 tahun di rumah nggak kemana-mana karena sakit. Makanya ditinggal terus. Ya nggak ada duit, sakit. Udahlah, ditinggal terus gue. Makanya enakan kita ini ya, semoga aja kedepannya ada virtual reality ya. Ada virtual reality ya, kita bisa masuk ke VR ya, kayak di Sword Art Online ya. Keren itu ya. Gue soalnya tinggal di dunia nyata, gue udah males. Nggak ada yang bener. Waduh, udah mau habis ya. Wah, gila nih Gentil. Wah, gila bener. Gua nggak pas dia tackle bisa diambil cuy. Masuk isekai. Dunia mimpi ya, isekai dunia mimpi. Gua sakit apaan? Gua sakit jantung gua, jantung. Kayak Misugi. Kayak Misugi gua. Jadi gua nggak bisa duduk lama, sama nggak bisa naik mobil. Nggak bisa terlalu capek gua. Gua kayak Misugi deh pokoknya deh. Misugi banget. Misugi, aduh. Misugi menyakitkan apa ke gua nih Misugi. Udah lelah sama kenyataan, iya ya. Enggak, gua kagak pasang ring. Kalau lagi kumat, ya sudah, istirahat aja. Makan udah makan. Pantas dapat Misugi mulu. Iya, ini dapat Misugi mulu gua ya. Pas banget makanya. Oke. Kita coba si Sano gua. Ini Sano sejuta nih. Sano sejuta, ayo dong bisa lewat tuh. Bisa nggak ya ngelewatin Gendil ya? Waduh, nggak tahu nih. Yang gue rasain kalau lagi kumat, napasnya susah, udah gitu badannya lemas, napasnya susah, udah gitu ketakutan guys ya, jadi psikosomatik gue. Ya jadi gue karena ketakutan, badannya lemas, ketakutan, jadi psikosomatik, jadi aduh kayak mau mati deh rasanya deh. Kayak mau mati, lemes banget. Laura cewek tuh. Wah gila nih Gentil, susah banget lewatinnya ya. Bang, lu dapat Jiren nggak? Dapat Jiren. Thank you Rizky Gaming. Sekarang gue mendingan ya. Dulu kalau kalian ngikutin gue nge-live cuma bisa setengah jam kan. Dulu gue nge-live cuma bisa setengah jam guys. Setengah jam doang dulu. Dulu gue nge-live setengah jam udah teler gue dulu.
Sekarang bisa 1 jam ya, udah lumayan sih. Gue sekarang udah lebih sehatan sih. Dokter, gue ke dokter, dokter cuma bilang gue ini stres sih. Jadi gue mesti ini apa namanya, mesti banyak-banyak seneng, nggak boleh stres terus. Aduh, cewek zaman sekarang mah kita kalau nggak ada duit ditinggal. Live ngobrol, kita cerita Q&A ya. Aduh, tahun baru aja gue sendirian ya tahun baru nih, parah ya, sedih nggak ya. Orang-orang tahun baru sama pacarnya ya kan, orang-orang tahun baru sama istrinya, gue tahun baru sendirian, parah cuy. Obatnya mesti gacha banyak-banyak ya. Kalau gachanya kayak CDDT sih kesel loh, kata CDDT loh. Kayak CDDT ampas terus kesel. Wih, ini udah babak kedua loh. Gue nggak perhatiin loh. Udah babak kedua cuy. Wah gawat nih. Ini mau ngapain ya nih? Wah, kayaknya sih mau dribble kali ya. Tahun baru nge-live. Wah, dia nge-shot ya. Sedih banget gak sih orang-orang tahun baru pada bakar-bakar ya sama temen-temen, gue nge-live doang. Nggak tahu deh, lihat nanti ya. Kalau tahun baru gue nggak kemana-mana sih, gue sih di rumah doang sih. Paling ntar gue nge-live lah ya tahun baru. Siapa tahu dikasih DB sama klub kan? Kalau zaman dulu kita main game MMORPG ya, kalau tahun baru kita nge-live ya, kita dikasih hadiah sama GM loh. Ya kalau dulu ya kan pas MMORPG. Iya, live sepi sih, nggak apa-apa lah. Orang-orang pada bakar-bakar sama pada main kembang api kan. No life. Iya, gua no life gua. Jadi YouTuber tuh susah ya. Jadi YouTuber juga susah, guys. Jadi YouTuber kagak gampang sih, soalnya uangnya tuh yang didapat tuh dikit ya, kecuali kalian udah kayak si ini ya, kayak Miao Ao ya. Kalau udah kayak Miao Ao duitnya baru banyak, guys. Kalau baru kayak gua masih dikit duitnya. Oke, Snyder. Aduh, Snydernya kayaknya. Kawat banget. Ini Snyder mau ngapain ini? Roblox, gua nggak main Roblox. Wuhuu, botak. Wah, lu abis. Oke deh, Seri, thank you ya. Muiden O, gila keren timnya lo. Parah lo, GG. GG. Chatnya error ya. YouTube-nya ngambek YouTube-nya. Penghasilan gua masih kecil. aduh. Thank you, Mui. Ya. Kalau lu cewek lu bakalan apa, Bang, minta duit apa manfaatin? Kalau gua cewek, maksudnya gimana nih? Kalau gua cewek mah gua pasti mah pengennya nempel terus sama suami gua ya. Kalau gua cewek, ya kan? Kalau gua cewek, gua pasti maunya nempel terus sama suami. Udah gitu suami gua bantuin biar jadi YouTuber terkenal ya kan, YouTube-nya sukses, pasti gua bantuin sih. Kalau gua jadi cewek. Tahun baru gua ditemenin sama ini aja lah, Natureza Dream Festival ya. Aduh, ini sih tahun baru sih udah gua sendirian, udah gitu gua kalau gacanya ampas sih si klub sih benar-benar kelewatan ya. Tahun baru gua mesti dapat Super Dream Festival nih, guys. Udah untung atau belum nge-YouTube? Masih rugi gua nge-YouTube. Halo Iksan, thank you udah join di membership. Udah jam 10 lewat nih, guys. Mainnya udahan ya. Tahun baru nyari waifu. Boleh. Tahun baru nanti tahun baru kita main Ome TV aja lah ya, nyari waifu kayak Vicky Naki ya.
ya kan? Iya benar juga ya. Tahun baru main Ome TV lah ya. Tahun baru main Ome TV ya. Cari waifu ya kayak Vicky Naki ya kan. Waduh jadi fuckboy. Tahun baru jadi fuckboy lah main Ome TV lah. Satu lagi, nggak bisa nih udah jam 10 lewat nih. Udah jam 10 lewat. Ya tahun. Eh boleh nggak sih Ome TV di live-in boleh nggak ya? Gue takutnya di Ome TV di live-in ada yang aneh-aneh lagi. Hah? Ome TV lah ya, Ome TV asik. Gue kan Inggris gue kan juga nggak jelek-jelek banget ya kan. Nah, kita jadi fuckboy lah ya, tahun baru jadi fuckboy. Ya, kayak Vicky Naki lah ya. Cewek-cewek Rusia ya. Cewek Rusia tuh juga bisa ngomong bahasa Inggris ya. Jadi deketin cewek Rusia kayak gampang ya. Kayak bahasa Inggris. Jangan bang, bahaya. Pas ada yang aneh jangan. Pas jangan yang aneh paling layarnya gua itemin ya. Aduh, ampun. Aduh. Udah jam 10:30 tuh. 10:30 tuh besok pada sekolah kan nih. Kalau omom langsung skip, oh iyalah. Kalau omom kita skip ya kan. Kalau cewek nggak di skip. Ada yang aneh-aneh serius. Ada yang aneh-aneh ya. Jangan bang bahaya. Nggak sekolah. Oh pada libur. Besok libur serius. Kok bisa besok libur sih? Ah besok libur apaan? Besok hari tanggal 16. Emang ada tanggal merah? Besok hari apaan? Besok bocoran Hyuga ya. Server 2 Fairy Tail. Nggak tahu nih Fairy Tail gue tergantung si Jellius ya. Gue sih ngikut Jellius gue. Gue ngikut si Sultan Jellius ya. Ya soalnya gue mau masuk guildnya Jellius soalnya. Masuk guildnya Jellius. Biar GG Fairy Tailnya. Oh udah pada libur. Oh pantes. Oke lah. FM lagi. Oh, gue udah mau tidur guys. Udah jam 10:30 cuy. Biasa, gue soalnya bangunnya pagi ya. Gue kalau bangun tuh jam 6, jam 5:30 guys. Jadinya malam pasti jam segini udah ngantuk gue. Udah selesai ulangan. Waduh. Oh iya udah pada selesai ulangan sama WS semua ya. Di Gendong Sultan. Ya ya, jadi besok Fairy Tail gue nunggu Jellius ya. Kayaknya sih dia bilang sih antara server 2 kalau nggak server 3 ya si Jellius ya. Kalau nggak server 2, server 3. Gue sih ngikut nanti. Besok CDDT sih enggak sih. Besok live apa ya? Besok lihat besok lah ya gua nge-live apa enggak ya. Kalau besok nge-live kayak gua nge-live apa ya? Dragon Legend kali. Dragon Legend apa Naruto ya? Fairy Tail Perdana Bang. Server 2 ya. Enggak tahu sih gua antara server 2 kok enggak server 3. Dragon Legend. Coba ya, lihat besok ya. Oke deh teman-teman, thank you ya udah nemenin live ya. Thank you. Ya. Sampai ketemu lagi di live berikutnya ya. Guys, thank you ya. Bye bye. Yang udah donasi, thank you ya. Cewek itu selalu benar. Iya, cewek itu selalu benar ya. Padahal ceweknya salah loh, tapi enggak mau minta maaf ya. Cewek itu selalu benar ya, enggak mau disalahin ya cewek ya. Aneh ya. Gue kalau jadi cewek sih kalau salah gue ngaku salah ya. Ah, udahlah, enggak tahu lah ya. Ya cewek zaman sekarang emang susah sih. ML masih nge-lag serius. ML masih nge-lag. Ciwi selalu benar. Fakta dunia cewek iya emang ya. Iya, bisa lain nangis. Aduh, ya cewek selalu begitu sih ya. Aduh, halo Sofyan. Udah. Oke ya. Thank you ya guys udah nemenin live-nya ya. Bye bye. Cewek cerewet. emang banyak ya. Gue pengennya tuh cewek kayak di drama Korea loh. Serius tuh, gue kan tiap hari nonton drama Korea ya, nggak habis ya di live nya. Di drama Korea ceweknya pada baik-baik, manis-manis loh, pada perhatian. Bingung gue ya. Kenapa cewek real tuh nggak ada yang sama kayak di cewek drakor ya? Di drakor tuh ceweknya pada bagus-bagus loh sifatnya loh ya. Aneh ya kan? Nama juga drama, iya makanya kehidupan nyatanya nggak ada kayak gitu ya cewek kayak di drama tuh nggak ada ya parah loh. Makanya mendingan nanti semoga aja di kedepannya ya ada VR ya kayak Sword Art Online ya. Gue sih pengen hidup di VR loh gue loh.
Drakor. Gue lagi nonton drakor ini, bagus loh, apa namanya, Backstreet Rookie, Backstreet Rookie. Cakep loh si Kim Yo Jung ya, cakep banget. Bang Lev Sensei ya. Nanti ya Sensei ya. Gue lagi naikin God Hyoga ini. Umur gue 40 lebih. Nonton sinetron cewek. Drama Korea banyak kecupan. Gak apa-apa lah, cuman cium doang mah. Udahan, ya. Thank you ya guys.